ご利用いただきましてありがとうございます。まもなく Pagi ini aku berangkat ke Nagoya. Kota terbesar di region Chubu ini menjadi salah satu kota sentral dan gerbang masuk ke Jepang. Semangat Monodzukuri yang terasa banget di setiap sudutnya bikin aku makin semangat menjelajahi Nagoya. Sekalian belajar pentingnya proses penciptaan yang diiringi dengan pelayanan setulus hati. Perjalanan dari Tokyo ke Nagoya ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam. Tapi tenang aja, nggak akan terasa lama kok. Nah, buat kalian yang belum tahu cara baca tiket Shinkansen, sini aku ajarin. Stasiun asal, tanggal dan jam keberangkatan, nomor kereta, nomor tempat duduk, stasiun tujuan. Di Nagoya. Tapi karena tadi aku berangkatnya pagi banget, jadinya aku belum sempat sarapan. Onakasuita. Cafe Jantian Leje yang terletak di dalam stasiun Nagoya ini terkenal dengan dessert yorinya. Jadi, kalau tiba di stasiun Nagoya, jangan lupa cobain ya. Hai, Dondo. Arigato. Hai. Kore ga hoshi. Hai. Hai, dozo. Chou kawaii. Beneran ini lucu banget, gemes. Kayaknya empuk-empuk gimana gitu, gemes banget. Kayaknya sih aku nggak perlu cerita ke pemirsa lagi ya, yorin ini rasanya kayak apa. Saya lihat sendiri kan, nih. Teksturnya aja udah kelihatan, dia tuh apa ya, lucu gitu, membel-membel, terus di mulut itu manis, terus dingin, tapi di lidah langsung lumer. Pudingnya juga enak, manisnya pas, susunya juga berasa. Pokoknya cocok banget ya, cocok buat sarapan, cocok buat makan siang, apalagi buat ngedate. Soalnya, ding-ding-ding-ding, kawaii banget ya. Udah kenyang. Sekarang aku mau ajak pemirsa jalan-jalan ke Nagoya Science Museum. Wajib banget kesana kalau lagi di Nagoya. Soalnya kota ini terkenal dengan teknologi dan inovasinya. Ikimashio! Mami Poko, meski sering ganti popok kain, tapi kalau pipis sampai 20 kali sehari, kulit kamu jadi gampang basah. Makanya pakai Mami Poko. Lapisan garis keringnya menyerap pipis lebih cepat dibanding popok kain. Jadi lebih kering. Menyerap berkali-kali seketika. Kulit kamu jadi tetap kering dan lembut. Ku ingin kau nyaman sepanjang hari. Mami Poko. Tetap kering. Introducing new Pajero Sport V6 Myvec engine with gasoline. Elegantly made from the legend. At ANA, we're building a global network in the sky. Designed to provide efficient access to Japan and beyond. We believe you can engineer harmony, and it's all by design.
Nagoya Science Museum. Di museum ini ada planetarium terbesar di dunia loh pemirsa. Keren banget kan? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Kita lihat gimana sih sains bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa jalan-jalan sambil belajar. Dengan tiket seharga 800 yen, aku akan melihat bagaimana cara kerja dan prinsip sains. Ternyata banyak juga pengaplikasian sains dalam kehidupan kita setiap harinya. Gak heran ya kalau Nagoya selalu memiliki inovasi terdepan di hampir semua bidang. Museumnya aja keren begini. Oh iya, Nagoya Science Museum dibuka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Aku lagi serius belajar nih. Di depan lagi dijelasin prinsip kerja dasar dari listrik. Pasti udah gak asing lagi kan? Ya iyalah, listrik kan memang berguna dalam keseharian kita. Nah, di lab ini aku belajar fenomena pelepasan energi listrik. Dan itu sih mas yo. Mati gue. Udah. Di atas itu ada dua buah menara yang disebut Tesla coils. Sebuah high frequency dan high voltage generator yang ditemukan oleh Nikola Tesla. Pelepasan energi tinggi dari listrik yang merambat dari satu koil ke koil yang lainnya dengan intensitas yang tinggi bisa menghasilkan suara yang meraung-raung. Siap-siap tutup kuping! お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。 Pemirsa belum pernah lihat tornado kan? Mendingan jangan deh. Soalnya tingginya itu bisa mencapai 76 meter dengan kecepatan 200 km per jam. Mendingan lihat yang ini aja, yang ada di Nagoya Science Museum. Tunggu ya, saya mau catat dulu nih kecepatan pergerakan anginnya berapa. Awalnya sih takut mau masuk ke dalam lingkaran tornadonya. Tapi pas sudah masuk, lucu juga rasanya. Tapi di lab tornado ini aja ya aku berani coba. Kalau tornado beneran mah, gak janji ya. Lagi halangan, kita nggak mau ketinggalan momen bareng teman. Yeay! Bahkan saat lagi banyak-banyaknya dan sibuk. Untung ada yang bebas lembab. Charm Extra Dry Super Ultra Slim. Walau Super Ultra Slim, menyerap sebanyak maxi seketika. Bebas lembab. Tipis banget. Tak ada momen terlewatkan. Bebas lembab Charm Extra Dry. Super Ultra Slim. Kini hadir Kokoro no Tomo Hidden Journey. Masuk ke dalam dunia Kokoro dan Tomo serta temukan keunikan antar dua budaya.
dengan tingkatan level dan ratusan item lucu yang harus kamu temukan. Kamu bisa memenangkan grand prize liburan ke Jepang. Jangan lupa download sekarang juga di Google Play dan di App Store. Udah pakai jaket? Soalnya aku mau ajak pemirsa masuk ke dalam Deep Freeze Lab. Bayangin aja, kita akan merasakan sensasi ada di daerah kutub dengan suhu minus 30 derajat Celsius. Dingin banget! Aku udah mulai gak bisa ngomong. Rahangnya kaku, dagunya juga. Setelah aku teliti, ternyata kehidupan di Antartika itu dingin sekali ya. Terus, bisa bikin hidung mampet. Ini pasti penemuan besar buat seluruh dunia. Oh ya, kalau pemirsa Kokoronotomo ingat, waktu di Kokoronotomo season pertama, kita pernah pergi ke puncak gunung yang suhunya minus 14. Ternyata itu nggak ada apa-apanya dibanding di dalam sini. Minus 30 derajat Celsius. Luar biasa. Ini nih yang tadi aku bilang di awal. Planetarium terbesar di dunia. Kita masuk yuk. Kayaknya bentar lagi udah mau mulai. Bisa ada di dalam planetarium terbesar di dunia itu rasanya campur aduk pemirsa. Untung show-nya belum mulai. Tempatnya gede banget. Adem, terus bangkunya empuk. Aduh, kalau kayak gini sih aku jadi takut ketiduran nih. Pemirsa, bentar lagi pertunjukan di planetarium ini bakalan segera mulai. Tapi kayaknya pemirsa nggak bisa lihat deh. Soalnya pasti gelap banget. Nanti aku ceritain aja ya. Capek belajar membuat saya lapar. Paling enak, makan kepiting bakar. Pantun aku emang jelek sih pemirsa. Tapi, kayaknya kalau kita makan kepiting enak juga kali ya. Masuk, aku disambut suasana ala kampung nelayan tradisional Jepang. Mungkin supaya kalau makan berasa di pinggir laut langsung kali ya. Di restoran Kani Honke yang terdapat di tengah kota Nagoya ini, terdapat beberapa lantai yang tiap lantainya punya atmosfer makan yang berbeda. Jadi nggak cuma makan, tapi kita juga bisa menikmati suasananya. Oke desu ne. Asli ini kepitingnya 3. Size-nya juga gede-gede. Gimana ngabisinnya ini? Aku mau kasih tahu pemirsa, appetizer paling enak di Jepang. Tempura kepiting. Baru tahu kan? Ini kepiting gimana caranya ya? Tangannya isinya daging semua. Thank you.
sekarang kita langsung menuju ke menu utamanya, yaitu kanisuke. Asli, ini daging kepitingnya enak, enak banget, pakai pangkat sejuta. Tahu nggak kenapa daging kepitingnya enak? Soalnya kepiting-kepiting ini diterbangkan langsung dari daerah asalnya. Keren ya, kepiting aja naik pesawat terbang. Duh pemirsa, makan daging kepiting ini kalau pakai sambal enak banget kayaknya. Apalagi di saus Padang. Pajero Sport V6 Myvec engine with gasoline. Elegantly made from the legend. Kini hadir Kokoro no Tomo Hidden Journey. Masuk ke dalam dunia Kokoro dan Tomo serta temukan keunikan antar dua budaya. Dengan tingkatan level dan ratusan item lucu yang harus kamu temukan. Kamu bisa memenangkan Grand Prize liburan ke Jepang. Jangan lupa download sekarang juga di Google Play dan di App Store. Industri mobil Jepang telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. 4 dekade lebih, Mitsubishi Motors menjadi yang terdepan dalam mendukung pembangunan ekonomi di tanah air dengan produk dan layanannya yang bermutu tinggi. Kali ini, aku akan mengajak pemirsa Kokoro no Tomo untuk melihat seluk-beluk rahasia di balik keberhasilan itu. Masuk ke dalam pabrik otomotif yang membuat mobil Pajero, Outlander, hingga Mirage. Langsung dari Aichi, Jepang. Pabrik mobil Mitsubishi di kota Okazaki ini terletak sekitar 40 menit dari kota Nagoya. Dengan filosofi monodzukuri Jepang, pabrik ini memproduksi sekitar 920 mobil tiap harinya atau 1 mobil tiap 71 detik. Wow! Anzen Daichi. Teknologi terkini serta filosofi monodzukuri di Jepang ini juga diterapkan loh di Indonesia, termasuk dalam produksi Outlander Sport. Tapi, pasti Outlander Sport di Indonesia lebih tahan banjir dan jalan rusak ya. Soalnya kan, di Jepang jarang ada. Dalam manajemen produksi monodzukuri Jepang, dikenal sebuah istilah yaitu Seiri Seiton, yang artinya ringkas dan rapi. Saat ini aku sedang berada di zona pembagian suku cadang chassis line. Di sini, suku cadang yang akan digunakan dalam perakitan dibagikan secara teratur sesuai kebutuhan. Lalu didistribusikan dengan AGV atau Automatic Guided Vehicle, yaitu kendaraan otomatis yang akan keliling line produksi. Dengan mengatur segala sesuatu dan berkomitmen untuk mematuhinya, membedakan mana yang diperlukan dan mana yang tidak, dan merapikan kembali dengan baik, dapat membuat efisien waktu dan pekerjaan, hingga mencegah kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang tentu saja berhubungan dengan kualitas akhir sebuah produk.
nggak ada supirnya. Serba otomatis, semuanya robot. Bicara mengenai kualitas produk, aku rasa nggak akan ada yang menyaksikan tingginya kualitas mobil Jepang. Di samping aku, orang yang memakai helm putih itu adalah inspektor yang bertugas untuk mengecek mobil yang sedang dirakit. Untuk mencegah kesalahan sekecil apapun, quality control tidak saja dilakukan pada saat proses terakhir mobil dibuat. Pabrik Mitsubishi di Okazaki ini juga melakukan inspeksi di tiap-tiap tahapan proses produksi. Hamabata-san, tadi kami sudah melihat proses produksi Monozukuri dari sisi seri Seiton dan lainnya. Nah, melalui penerapan cara kerja seperti ini, seberapa besar sih bisa mengurangi resiko tidak lolos quality control? Contohnya, SPS導入 前なんですが、遺品取り付け約 0.6% ぐらいだったんですが、それが今では 0% ということになってます。Lalu cara kerja seperti itu apakah diterapkan juga di luar negeri? 今ですね、岡崎で養われた技術、あとノウハウ、そういったものはタイとか、世界各国の工場で、用いられています。わかりました。ありがとうございました。Di pabrik ini juga ada anak muda Indonesia yang baru saja masuk menjadi pegawai di Mitsubishi Motors Jepang loh. Namanya Ahmad Faiza. Faiza, otsukaresama desu. Otsukaresama desu. Faiza, kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Kamu pertama kali datang ke Jepang tuh kapan sih? Saya datang tahun 2007 bulan April, 7 tahun yang lalu ya. Terus? Lalu ikut masuk ke sekolah bahasa Jepang selama setahun, kemudian ke College of Technology selama 3 tahun, lalu ke universitas 3 tahun. Oh, baru kerja di sini? Kerja di sini udah berapa lama? Baru 3 bulan ya. Oh, baru ya berarti ya. Seru banget, berarti masih sambil belajar-belajar di sini ya? Masih di pelatihan. Nah, berarti kan udah dari tahun 2007 ya sampai sekarang 2014, berarti udah sekitar 7 tahun. Kalau menurut kamu sendiri kehidupan di Jepang gimana sih? Udah terbiasa ya kalau bisa dibilang, dari makanannya, kemudian bahasanya juga, lalu hiburan juga enjoy-enjoy saya kira. Nah, sekarang kamu di pabrik Okazaki ini kerjanya di bagian apa? Saya ketika melamar di bidang teknologi produksi, jadi insya Allah bulan 9 nanti akan ditempatkan di departemen tersebut. Terus tantangan yang kamu hadapi kerja dengan setim yang orang Jepang semua gimana sih? Tantangan untuk sementara ini baru masuk ya, jadi belum mengerti apa-apa, tapi mungkin komunikasi ya, bagaimana menjalin komunikasi dengan senior, dengan atasan, atau dengan konsumennya nanti. Sejauh ini apa aja yang udah kamu pelajari? Salah satu yang paling ditekankan dari orang-orang di sini adalah tanggung jawab ke pekerjaan dan ke konsumen. Karena ini akan dipakai oleh masyarakat, jadi satu mur yang salah pun bakal menyebabkan kecelakaan, jadi benar-benar dipertanggungjawabkan. Benar banget, sukses ya Faiza buat kedepannya. Thank you banget. Aku selalu kagum melihat bagaimana sebuah produk diciptakan dengan ketulusan hati. Proses-proses yang sangat detail seperti di dalam produksi mobil di pabrik ini telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memilih yang terbaik. Ja, matarai shune!